Gigi Ruwanita jadi sorotan setelah Doni Salmanan ditangkap dan jadi tersangka binary option. Gigi Ruwanita adalah mantan istri Doni Salmanan. Setelah diam selama jadi sorotan, Gigi Ruwanita mulai berbicara. Dilihat dalam channel YouTube Uyakuya, Gigi Ruwanita menceritakan awal mula pertemuannya dengan Doni Salmanan di media sosial. Mereka kenal sejak 7 tahun sebelum akhirnya memutuskan menikah pada 2019. Meski cerai sekitar 2020 berawal dari teman curhat Doni Salmanan yang saat itu bercita-cita jadi YouTuber gaming hanyalah seorang tukang parkir. Dia belum jadi sultan. Dulu dia tukang parkir. Pas sudah pacaran, Doni kerja di Bank Sinar Mas. Dia jadi marketing. Dulu dia main game. Gigi main game. Dia main game. Dulu dia cita-cita mau jadi YouTuber gaming. Cerita Gigi Ruwanita. Saat menikah Doni Salmanan dikatakan Gigi baru merintis dan belajar trading. Gigi Ruwanita mengaku tak pernah mengerti soal trading itu apa. Belum kaya, dulu masih kerja di bank. Kayak masih belajar-belajar jadi trader. Dulu sih bilangnya jual beli main saham pas nikah masih merintis. Sampai akhirnya Gigi Ruwanita mengungkapkan beberapa minggu usia menikah, Doni Salmanan mulai menunjukkan kesuksesannya. Hal itu dinilai Gigi sebagai rezeki pernikahan. Gigi Ruwanita mengungkap saat pacaran barang mahal yang pernah Doni Salmanan beli adalah Ninja 250cc. Kemudian saat sudah menikah, Doni Salmanan kembali membeli motor mahal. Motor Ninja barang mahal pertama Doni Salmanan. Itu salah satu impian dia saat itu, Ninja 250. Dia mau itu dan dia beli. Sempatannya beli motor itu uang hasil belajar trading. Pas setelah nikah, mobil dulu deh, tapi mobilnya sudah dijual. Mobil biasa kayak mobil keluarga, beli bekas. Habis itu baru beli Ninja H2. Kalau nggak salah waktu itu harganya 800 juta. Gigi mengungkapkan setiap kali beli barang mahal, Doni Salmanan menjelaskan asal usul uangnya dari trading. Sejak saat itu kehidupan Gigi Ruwanita dan Doni Salmanan cukup berubah. Gigi Ruwanita mengaku diberikan mahar berupa Fortuner. Tanya lagi, uang dari mana? Dari trading. Kehidupan lumayan berubah. Dulu dikasih mahar mobil Fortuner, sekarang sudah dijual. Bulan keberapa nikah, langsung beli BMW M4.